Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita ya bro ya, Zen Variasi. Oke, kali ini kita akan menginspirasi modifikasi alis dan demon di Vario 160 yang terbaru. Jadi ini alisnya udah kita upgrade. Di sini ada welcome light-nya dan di bawahnya juga kita kasih demon. Lampu utama kita off-kan. Kita kasih dua mode. Jadi bisa mode standar dan bisa mode modifikasi alis yang kita kasih di sini ya. Jadi ini bisa standar dan bisa mode alis dan demon. Kita akan coba alisnya. Pertama kali dia ada welcome light-nya dan ini pemasangan kita nggak ada bintiknya ya. Jadi ini pemasangan kita balik untuk alisnya. Jadi dia nggak terlihat bintik di sini dan nggak ada coakan di dalamnya, bro. Jadi ini untuk mengganti modenya nanti kita kasih saklar di sana. Kita mode pertama yaitu mode alis. Dan ini ungu dan di sini demonnya merah. Kita coba kontak on, bro. Nah, ini ada welcome light-nya ya. Cukup keren. Dan ini dia running saat desain. Sen di sini, bro. Running. Nah, dia running ya. Runningnya cukup terang juga. Kita coba off-kan, dia akan kembali, DRL kembali. Nah, seperti ini. Dan untuk lampu utama, ini kita kasih demon. Walaupun seperti ini nggak mengaruhi untuk lampu utamanya. Dia tetap terang, kita kasih saklar di sana untuk segi lampu utamanya. Nah, ini lampu utama dan ini pass beam. Di sini masih ada merah, ini pass beam-nya di sini ya. Ini untuk lampu low-nya, ini pass beam di sini. Nah, seperti ini. Dan ini bisa dua mode, yaitu mode siluman. Ini kita off-kan. Jadi kita off-kan. Di sana kita kasih saklar untuk mengganti modenya, yaitu saat ini mode alis modifikasi seperti ini, kita bisa berubah menjadi mode standar. Kita off di tengah dan di sini alis saja seperti ini. Nah, ini alis standarnya aja ya. Putih standar, masih pakai originalnya. Dan di sini untuk lampu utama kita kasih saklar di sana. Nah, ini lampu utama tetap nyala seperti ini. Jadi ini tampilan standar. Dan di sini sennya juga tetap standar ya, ini tampilan standar semuanya. Nah, seperti ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi agan yang ingin modifikasi di Vario 160 nya bisa diganti model seperti ini ya. Cukup keren. Dan kita off kan untuk lampu utama. Nah, ini juga tampilan standar, cukup keren. Alisnya aja akan bisa menjadi seperti ini. Dan ini kita off kan kita mode yang kedua, yaitu mode alis kita kasih warna ya. Seperti ini, cukup keren ya bro ya. Oke, itu dia sedikit inspirasi jika agan ingin memodifikasi Vario 160 yang terbarunya. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore.